Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opi, salam sedot dari CVH Sodat, Pokok Senapan Angin Terbesar Kedua di Indonesia. Kali ini saya akan tes akurasi senapan angin Predator semi CNC pesanan dari Pak Bos Sugiyarto di Kabupaten Rembang ya, Bos. Pesanannya plus bonus mantap sekali ya. Oke, langsung saja lanjut untuk tes akurasinya bagaimana. Nah, ini sudah tak pasang peredamnya ya Pak Bos. Jadi ini disimak untuk suara dan akurasinya ya, didengarkan nih. Informasi peluru ini cocoknya pakai Hercules, tekanan angin 2500 PSI. Lanjut, kosong ya di sana ya Pak Bos. Buatkan satu lubang peluru dulu ya buat patokan. Nah itu ya, ada satu lubang peluru, kelihatan kan? Wah, enggak, belum tak nah kelihatan kan? Nah di titik hitam ya. Ini mohon maaf rada gelap karena di sini ini lagi mendung ya Pak Bos. Tepatnya jam 11 di sini ya. Oke, lanjut. Ah, plong ya Pak Bos. Dan juga ini lagi lampunya padam. Jadinya ya untuk lampu di sana itu ya mati. Penerangan kurang jadinya Pak Bos. Oke, tetap plong Pak Bos, di situ satu lubang 3 peluru. Mantap, tabin lagi. Tetap plong. 4 peluru ya Pak Bos. Tambahin lagi. Oke, 5 peluru, tambahin lagi ya Bos. Mantap sekali ini Bos untuk akurasinya ya. Tetap belum di sini ya. Dan ini tak buatkan contoh di sampingnya atau bukti ya Pak Bos bahwa itu tadi benar-benar real. Plung satu lubang 6 peluru. Mantap ya. Di sana kosong ya Pak Bos, dilihat tuh sampingnya baik-baik. Belum ada loh, belum ada titik hitam. Langsung saja ini tuh bisa dilihat tuh sendiri. Nah, ada 2 peluru, 2 lubang jadinya loh. Nah, di sampingnya yang ini. Oke, jadinya mantap sekali. Sudah cukup sekian dari saya. Nah, ini ya, tak perlihatkan senapannya. Nih, ini sesuai pilihannya Pak Bos. Nah, di serobongnya bolong-bolong dan untuk popornya pakai popor CTR ori, maju mundur kayak gini ya. Ini dipencet terus dimaju mundurin. Kalau nggak dipencet ya nggak bisa. Nah, dan setelan powernya ini ya, warnanya oranye. Pegang grip ori asli karet, trigger sudah mat ya Pak Bos. Ini ada safety trigger di sini dan untuk manometernya ada di sisi kiri. Pakai laras baja, panjangnya 65 ya cm, al 12 UD 13 ya atau UD 14 nih. Dan untuk untuk tabungnya, manometernya mulu, manometernya kan sudah enteng. Tabungnya ini pakai tabung ucap jenong Venom 500cc versi lokalan dan itu peredamnya Pak Bos. Untuk suaranya kayak gini kalau misal nggak ada pelurunya tuh, bedanya jauh sekali ya Pak Bos, karena di sana itu terbentur baja. Jadi misal tadi kalau nggak ada pelurunya tuh kayak gini suaranya, bisa dibedakan tadi ya Pak Bos. Oke, lanjut. Dan ini kayak sukongkangnya ya, nih di sini. Ini tak ambil aja biar kelihatannya itu ya. Ini gak sukongkangnya. Oke, mantap. Lanjut ya untuk di sisi kanannya. Nah, ini setelan untuk tempat pingsan anginnya ya kok, setel pakai mini coupler, tarikan jet lever kayak gini ya. Ada dua, ada atas dan bawah, jadi ini mau 3 jari ya. Nah, makin banyak untuk nariknya, tarikannya pun ringan sekali. Mantap suaranya, senyap sekali ya Bos. Oke, lanjut ya untuk kelengkapan apa saja selain peredam, bonusnya apalagi. Ada peluru tes, ini kayak suku kangnya tadi ya. Ini ada gantungan peluru STKS dan juga tali sadang, kalender, tas. Ini dapat magazine juga ya, tak ambilkan. Nah ini ya, ini magazinnya. Oke, jadinya ini sudah cukup, sudah lengkap ya Pak Bos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat senapan angin, ingat CVH Outdoor.